Udah, salaman. Rakyat. Eh. Coba dong. Gede banget, coba gini. Tangannya gede sekali. Kalau sama lu mah enggak, kalau sama gua coba. Tuh, sama gua aja beda jauh. Sama Regen, coba sama Regen. Ya Allah, masih dua kali lagi. Gede bener. Udah, ini gara-gara olahraga banyak push up atau gimana? Enggak, dari lahir. Udah gini? Iya. Dari kecilnya udah besar duluan. Yang besar apanya aja? Tangan aja. Iya, dari sini, dari bahu sampai ke jari. Olahraga tapi? Olahraga juga. Tapi emang si Popeye Daeng ini sekarang udah semakin viral. Kita punya ini ada VT-nya Daeng Popeye. Tinju lagi kuat banget. Kalau tinju dia kalau latihan tinju nih, dia bisa jadi atlet tinju beneran loh. Tapi aktivitas apa yang tidak bisa maksimal? Paling memegang benda-benda yang kecil gitu. Coba. Irfan mau ngasih apa Irfan? Mau ngasih resleting. Coba ya. Apa sih itu Pan? Ini kalau ditempeleng sama dia, kepalanya langsung copot kali ya? Coba ini, muter. Sebentar, kita coba ya, maaf ya. Ya. Buka kotak bisa? Bisa. Coba. Bisa. Susah kan? Harusnya pakai Ayo ini apa yuk? Apa nih? Si Irfan suka sama kamu, makanya dia ngasih itu. Baik. Oh, baut. Coba. Ini ada baut nih. Ada baut ya. Coba ambil bautnya. Bisa. Bisa. Coba sekarang pegang pensil. Boleh. Coba menulis. Bisa. Bisa. Kalau nulis bisa. Lukis Raffi Ahmad bisa. Dia bukan pelukis. Kelebihan. Ada apa aja di sekitar sini? Dia yang pegang curing malam kali. Bisa. Ada susah. Kok? Lu siapa sih? Kak Irfan. Ya gak apa-apa. Susah gak? Nggak bisa kan? Bisa. Cuman rada sering kepleset gitu. Iya, karena kekecilan ya. Oh, kok megang kepleset. Gak suka lepas-lepas gitu. Coba pakai ini nih. Ini nih. Coba, jarum pentul. Nih, pegang jarum pentul. Ini jangan ditusuk. Enggak, pegang aja. Ngambil dari kertas, ngambil coba, jarum pentul. Coba jarum pentul sini. Ngambil sini. Gitu. Bentar. Tolong di jam. Ini yang agak susahnya gini. Iya, agak susah. Bisa dikit ya. Dari lahir kondisinya sudah seperti ini? Iya. Dari lahir? Pas lahirnya enggak normal, malah ke lahir itu badannya kecil. Oke. Iya, kurang dari 2 kilo. Terus setelah berapa hari kan posyandu dulu, pas bedongnya dibuka baru ketahuan pas dilihat sama itu sama bidannya. Wow, jempolnya kok gede gitu ya? Iya. Oh, pas tangannya dong, jangan jempolnya. Iya. Baru ketahuan. Gede. Pas hamil enggak? Enggak masalah. Terus emang jempolnya gede, emang ada bayi tiba-tiba begini? Begitu bedongnya dibuka kan? Biasanya disarankan. Bantap. Sebentar, kamu udah periksa ke dokter? Belum. Apa belum? Belum. Ke spesialisnya belum, cuman kalau ke dokter tanya-tanya gitu udah. Secara pernah. Struktur mah normal-normal aja. Normal. Tapi katanya ini tangan besar begini, ada yang percaya sama mitosnya nih. Katanya waktu ibunya lagi hamil sering matiin kepiting. Jadi gimana? Pas ibu lagi hamil, bapak itu pernah nemu kepiting yang gede banget gitu di dapur. Terus karena takut kenapa-napa nanti ada yang dijepit sama kepiting itu, dibunuh sama bapak gitu. Kepitingnya? Iya. Kepitingnya dibunuh. Jadi sama... itu mitos katanya. Mitosnya. Ya, gitu. Dihubung-hubungkannya gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Katanya begitu. Ah, tapi itu mah dihubung-hubungin aja itu dialogi ya. Dialogi. Soalnya kan dia jalannya lurus. Masa dia jalannya begini? Jalannya begini. Allahu Akbar.